Para pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo tampaknya harus bersabar menunggu pencairan gaji 13 dan 14. Meskipun Pemkab telah menyiapkan anggaran Rp30 miliar lebih untuk pembayaran gaji ke-13 dan 14, pasalnya pemerintah Kabupaten Tebo belum menerima instruksi pencairan dari pemerintah pusat. Kasubag Keuangan Setda Tebo, Jasri Warni, mengatakan, walaupun belum ada petunjuk pencairan dari Kementerian Keuangan, namun ia memastikan pencairan gaji 13 dan 14 untuk PNS akan dicairkan sebelum libur Lebaran. Arif Rizal, Jambi TV.